Jadi Jo, ada apa? Tadi waktu kita mau bikin video, aku lihat ular yang besar banget. Aku takut deh, Aren. Kita kan berdua, Dijo, gak usah takut, Dijo. Kayaknya itu ular yang ada di film-film itu loh, yang kemarin film yang lagi viral itu loh, yang apa ya, Dojo? Apa ya judulnya? Kayak anak sekolah atau anak kuliah gitu loh judulnya, yang ada ular-ularnya. Aku juga takut, Aren. Aren juga takut sih sebenarnya Dijo. Ada ular hantu sepertinya. Tapi kita harus menyapa teman-teman kita dulu nih. Ayo, 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Alzina Hamdan Channel. Jadi di video kali ini teman-teman, kita mau lihat lokasi syuting dari film horor yang lagi viral. Kalian bisa tebak film horornya yang ada ular-ularnya itu loh. Ini kita mau jalan-jalan ke tempat lokasi syutingnya. Kalian penasaran gak? Sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum kalian lanjutin nonton video ini. Kalau kalian penasaran, langsung aja yuk tonton videonya. Ini kita kemarin jalan-jalan di lokasi syuting film horor. Iya, seperti tadi loh, film horornya ada ularnya. Hah? Itu ularnya ada di belakang. Wah, Aren, itu ada ularnya. Ayo kabur, ayo dijolari. Lari. Halo teman-teman, kita udah sampai di objek wisata alam Kali Kuning Pluyon, Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Jadi ini tempatnya sebelum arah rumah Mbah Marijan. Jadi di bawah, di kaki Gunung Merapi persis. Ini adalah tempat buat syuting KKN di Desa Penari. Ya, yang tayang di bioskop itu syutingnya ada di sini. Ini adalah, kalau kalian lihat di filmnya, ini adalah tempat si mahasiswa itu datang ke sebuah desa. Lah itu tuh di sini. Itu di sana tak lihatin, ini ada fotonya di gerbangnya, jembatannya yang mereka syuting film. Nih. Kalau kalian lihat filmnya pasti tahu tempat ini. Nah, ini jam operasionalnya juga ada di sini. Ini jalannya masih berbatu kayak gini. Nanti kita masuk ke sana. Nih, kita jalan masuk ke area tempat syutingnya, teman-teman. Masih tempatnya masih kayak gini ya. Jalannya masih jelek. Berbatu-berbatu. Samping-sampingnya masih kebon-kebon. Tuh, jauh ke sana tuh. Let's go, kita lihat apa yang ada di tempat syutingnya. Nih, kita udah sampai di tempat loketnya sepertinya ini. Nah, ini teman-teman, ada tulisannya Pluyon Kali Kuning. Kita beli tiketnya dulu. Loketnya. Ini denahnya guys. Ini tiketnya teman-teman. Tiketnya 5.000 dan 2.000. Jadi 7.000 per orangnya. Kita lihat lokasi syuting KKN
Desa Penari. Itu jembatan nih. Lah yang di sini itu yang itu tempat masuk desanya itu loh, yang dijemput sama orang-orang desanya. Ini jembatannya ini. Nih, jembatannya. Tuh. Nah, kita bisa turun ke sana, teman-teman. Turun bisa foto-foto dari dekat. Itu ada kerujukan juga air terjun yang di filmnya juga ada tuh. Di syuting dari atas drone. Itu sini jembatannya yang ikonik banget. Di sini juga ada tempat bermain untuk anak-anak tuh. Nanti kita ke sana juga. Lihat-lihat keliling-keliling. Kita mau foto-foto dulu di dekat jembatannya ini. Nah, ini teman-teman view-nya jembatan KKN Desa Penari kalau dari bawah. Dari dekat nih kayak gini nih. Ini bahaya banget. Stop. Kamu di situ. Ini bahaya ya. Tuh. Ini tuh jurang, teman-teman. Jurang sampai sana. Ini view-nya dari bawahnya nih. Seperti ini nih. Sampai ujung sana tuh. Tapi ini nggak bisa jalan ke sana ya ini. Tebing soalnya. Jadi lihat dari sini aja. Seperti itu, nanti kita naik lagi jalan dari atas jembatannya, teman-teman. Serem banget kan vibes-nya. Teman-teman, di sini juga ada tempat bermainnya buat anak-anak nih. Nih, tempat mainnya. Pohon-pohon. Wah, jembatannya ternyata sampai sana tuh, mah jauh banget tuh. Ternyata jembatannya jauh banget. Ya. Tempat duduk ada ayunan untuk anak-anak dan nanti bisa manjat-manjat ke atas sana. Tempatnya dingin. Di sini banyak bunga pohon pinus. Ini salah satunya tak ambilin. Tuh. Bunga pinus ini, guys. Tempatnya sejuk banget. Nih. Itu apa itu? Rumah kecil. Apakah itu tempat syuting juga? Toilet yang buat mandi mbak-mbaknya yang ada ularnya. Mau ke sana. Tapi takut. Itu ada tempat pemainnya, guys, di atas, guys. Mending kita naik ke sana aja nanti. Enak tuh. Coba kita lihat ke sana, apakah itu yang sendang buat syuting sendang-sendang itu? Yang ini, guys, yang ini serem sih. Kalau yang ini udah baru kayaknya, tapi yang ini
kayaknya serem. Yang ini baru, yang ini lebih serem nih. Wah, itu sepertinya memang toilet, tapi toiletnya yang hijau ini serem banget. Ih, nggak usah ke sana deh, takut. Mending kita lihat-lihat yang lain aja, teman-teman. Kita main ke atas situ aja yuk. Kita naik ke jalan di atas pohon. Naik ke sana tuh. Aljan lagi jalan ke sini deh, teman-teman. Tuh. Hati-hati Ayin. Udah naik ke sana, teman-teman. Jaring-jaring itu nih, Aljan mau duduk-duduk di ayunan. Ayo berayun. Udah mendung tapi guys. Ini kita udah sampai di jembatannya. Nih Alzenya jalan sendiri berani nih. Nih. Hai Ayin. Di sini kelihatan jelas banget air terjunnya yang di KKN Desa Penari. Kita telusuri jalannya ini, teman-teman. Di sana tebing, di sana jurang, jadi harus hati-hati. Hati-hati Ayin. Sudah burung, tapi ini mendung sayangnya, teman-teman. Jadi ini nggak kelihatan pemandangannya. Wah, dari atas ini tinggi banget. Hati-hati Ayin, ujung jembatan nih. Kira-kira ada apa lagi di lokasi syuting KKN Desa Penari ini? Itu ada Dena. Mari kita lihat. Wah, jembatan keduanya di sana. Kita ke jembatan keduanya. Let's go. Jembatan keduanya. Nggak ada apa-apa kalau di sini. Nah, gini tok. Tinggi banget tapi. Wah, jadi kasih. Oh, di sana. Ini jembatan keduanya. Hah? Oh. Tuh pemandangannya bagus banget nih kalau enggak mendung, tapi sayangnya mendung. Kita lihat ke sana ada apa. Tuh. Jembatannya itu ada sumber air. Wah, enak banget kayaknya. Ini kayaknya enak banget nih buat nyemplung ke situ ya, seger banget. Nih. Terus berjalan menyusuri tempat KKN Desa Penari. Di ujung sana ada apa ya? Menyusuri dengan lama akhirnya di pojok di ujung jalan itu air terjun kali ini. Nih ujung dari tempat syutingnya KKN Desa Penari tuh ini, tapi sayang airnya lagi enggak deres, jadi enggak ada air terjunnya, cuma kecil itu. Oke, kita balik aja yuk. Enggak ada apa-apa. Udah, kita balik lagi aja. Gitu teman-teman, lokasi syutingnya KKN Desa Penari. Ini hujan, jadi kita balik lagi aja. Let's go. Kita udah perjalanan balik. Aduh, sorry. Nih,
itu yang jembatan pertama yang buat syutingnya. Ini mungkin juga buat syuting tapi nggak tahu deh. Tuh tinggi banget loh ini teman-teman. Ih, tuh keren sih tempatnya, keren. Jembatan yang pertamanya juga, yang jembatan pertamanya yang buat syuting. Nih, pintu keluarnya di ujung sana, teman-teman. Keren banget ya yang nyari lokasi syuting ini dan yang ngebangun ini sih yang keren. Ini tuh tinggi banget. Pak tukangnya top. Segitu ya, teman-teman, videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, katanya Alzena. Oke? Stop. Sepertinya ularnya udah gak ngejar Aren. Iya, Dijo. Sepertinya dia juga menghilang sendiri. Gak usah takut lagi deh. Teman-teman, gimana nih? Kalian udah lihat lokasi syutingnya? Ya, itu adalah lokasi syuting dari film KKN di Desa Penari yang viral. Kita udah jalan-jalan ke sana. Jadi di lokasi syuting itu, seperti yang kalian lihat tadi, ada jembatan yang sangat bagus. Dan lokasinya itu ada di Jogja, di lereng Gunung Merapi. Tempatnya bagus banget. Di sana itu dingin, sejuk, dan alamnya masih indah banget. Seru banget kan teman-teman? Kalian boleh loh kalau mau liburan ke tempat itu, karena tempat itu buat pengunjung umum juga dan bayarnya murah banget. Seru banget kan teman-teman? Oke deh. Segini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah teman-teman. Dadah. Bye-bye.